السلام علينا وعلى عباد الله صالحين صالحين صالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله. Malam hari ini kebahagiaan bagi saya untuk bisa bersanding dengan artis Korea. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan malam ini malam penuh dengan keberkahan, malam penuh dengan ilmu, malam penuh dengan amal, malam yang menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, ilmu yang banyak akan tetapi kalau tidak diamalkan hasilnya adalah kosong. Ilmu yang banyak tapi amalnya tidak ada, hasilnya kosong. Akan tetapi sebagian orang dia fokus kepada sedikit yang dia miliki dan dia istiqamah di dalam kebaikan tersebut, maka menghasilkan sesuatu yang bisa membuat dia bahagia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu pesan saya, apa yang telah disampaikan Al-Habib Muhammad barusan, banyak ilmu yang bisa kita ambil, banyak ilmu yang bisa kita gali, banyak ilmu yang bisa kita amalkan. Sedikit yang beliau katakan, ambil amalkan. Terkadang sebagian di antara kita kalau kebanyakan malah error. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya ada kaidah mengatakan apa? Ma la yudraku kulluh la yudraku julluh. Jadi pesan saya di pertemuan ini yang insyaallah mulia ini, enggak usah panjang-panjang ya. Yang tadi aja kita ulang-ulang lagi, kita ingat-ingat lagi, kita amalkan. Saya kira segitu saja dari saya. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya untuk ketiga kalinya ke Semarang. Saya bingung kenapa setiap bulan jadi saya ke Semarang ini. Tapi semangat sahabat-sahabat yang ada di Semarang luar biasa, menjadikan saya semakin bersemangat untuk berjumpa dengan kalian. Umumnya saya kalau hadir majelis-majelis lebih khusus, biasanya majelisnya habaib, majelis maulid, majlis zikir, biasanya diundang oleh orang-orang yang usianya di atas 40 tahun. Tapi alhamdulillah 2 tahun atau 3 tahun kebelakang berjumpa dengan habib-habib yang memang luar biasa hebat, seperti Habib Muhammad ini yang fashionnya Hollywood tapi hatinya Hadramaut. Nampak luarnya gaul tapi hatinya suci, insyaAllah. Doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita murabbi-murabbi yang bisa membawa kita kepada apa? Kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena hidup di dunia ini enggak melulu-melulu harus sedih. Berapa banyak orang yang sok khusyuk malah jadi orang bodoh. Berapa banyak orang yang sok khusyuk malah jadi gila. Betul atau tidak? Zikir terus dia kepada Allah, ibadah terus kepada Allah, tanpa didasari ilmu ternyata ibadahnya salah, hasilnya kosong. Diceritakan bahwa ada orang yang beribadah sampai 40 tahun di dalam satu goa. Berapa tahun? 40 tahun dia beribadah. Sehingga salah seorang di antara ulama yang bernama Abdullah ibn al-Mubarak, dia mendatangi orang yang rajin ibadah tersebut untuk meminta doa. Karena kita harus husnudzan kepada siapapun, kita enggak boleh suudzan. Kita meminta doa kepada sahabat kita, siapa tahu doanya lebih diterima oleh Allah dibanding kita. Makanya boleh meminta doa kepada sahabat, meminta doa kepada orang yang menurut kita di bawah kita. Meminta doa kepada, bahkan Rasulullah SAW mencontohkan di dalam hadis yang derajatnya sahih. Ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab ingin pergi haji, apa kata Rasulullah? La tansana min du'aika ya ukhay. Ya wahai Umar, jangan lupa untuk mendoakan saya. Yang meminta doa siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman sekarang, orang
bukan berlandaskan guru yang sampai bersambung ilmunya kepada Rasulullah, bersandar dia haddatsani Google, qala haddatsani YouTube, qala haddatsani Instagram, ya. Pengambilan riwayat ilmunya dari orang-orang yang enggak jelas. Dikit-dikit mengatakan, "Wah, kok minta doa sama orang lain, minta sendiri aja. Memangnya Allah hanya mendengar dari sahabat kamu, bukan dari diri kamu?" Rasulullah contoh tauladan yang baik. Nabi Muhammad saja minta doa daripada sahabat-sahabatnya, daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Oleh karena itu, seseorang yang bernama Abdullah bin Al-Mubarak, ini dukun apa, Bib? Kok ini asapnya ke saya terus? Apa sunnah, Bib? Nah, ini boleh kita bahas juga, Bib, ini, Bib. Hah? Nah, jadi terkadang sebagian orang mengira sesuatu yang aneh, ya, dan dia tidak mengetahui hal tersebut, itu adalah hal yang salah. Ikhwani, sesuatu yang kamu tidak ketahui tidak mesti itu tidak ada. Paham atau tidak? Itu catat itu. Jadikan selalu di otak pikiran kita. Segala sesuatu yang tidak kamu ketahui tidak mesti itu tidak ada. Karena terkadang batas otak pikiran kita hanya sebatas apa yang kita ketahui. Contohnya, saya punya sahabat ini pernah ke Kuala Lumpur sekali doang, padahal ke Kuala Lumpur, ke Malaysia, itu juga transit dia, ya. Dia mau umrah, dia transit sebentar ke Kuala Lumpur, keluar 2 jam, kemudian dia masuk lagi lalu pergi ke Jeddah. Saya kalau pergi ke Malaysia, karena dulu saya banyak kajian di Malaysia, baru sekitar 3 atau 4 tahun saya tinggalkan Malaysia, saya lebih banyak di sini, ya. Di Indonesia baru sekitar 3 atau 4 tahun. Saya juga, ya, dikontrak beberapa channel di Malaysia juga. Jadi ceramahnya sudah biasa, bahasa Upin Ipin lah, ya. Bahasa Upin Ipin. Jadi sekarang berubah sedikit demi sedikit. Makanya saya minta maaf kalau ada sebagian bahasa mungkin yang masih terkadang jatuh. Boleh lah, ya kan? Boleh kan? Boleh aja, ya. Ada sebagian bahasa mungkin sedikit jatuh, saya minta maaf. Kalau ada salah seorang di antara sahabat saya yang pernah ke Kuala Lumpur cuma 2 jam saja, kalau saya pergi ke Malaysia, saya katakan saya ada kajian. Di mana? Di Melaka. Apa ucapan pertama yang dia ucapkan? Dia pasti akan bilang, Melaka itu jauh atau tidak dari Kuala Lumpur, ya Habib? Pasti itu yang dia katakan. Kenapa? Karena di otak dia tidak sampai ke Melaka. Bayangan yang ada di dalam pikirannya hanya apa? Hanya Kuala Lumpur. Begitu juga sahabat-sahabat mungkin yang pernah ke Jakarta. Kemana pernah? Oh, saya pernah ke Monas, Habib. Oke. Seumur hidup kamu ke Jakarta pernahnya ke Monas doang? Iya, Habib. Saya pernah ke Monas. Ketika saya mengatakan saya ada pengajian di mana? Di Tanah Abang. Jauh enggak kira-kira dari Monas? Itu pasti ucapan pertama dia. Kenapa? Karena otak dia hanya sebatas Monas. Saya bilang, "Wah, saya habis belanja-belanja nih di Condet, beli gamis. Kalau Condet berapa kilo kira-kira, Beb, ya, dari Monas?" Pasti ucapan pertama kali apa? Sesuatu yang dia ketahui. Begitulah manusia. Oleh karena itu, saya ingin memesankan kepada kalian bahwa tidak semua itu yang kalian tidak ketahui itu tidak ada, ya. Seperti ini, Rasulullah SAW amatlah menyukai ini. Rasulullah SAW di rumahnya, karena wangian seperti ini, ya, wangian seperti ini disukai oleh malaikat. Wangian seperti ini disukai oleh malaikat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk apa? Mengurusi, ya, kehidupan duniawi kita. Bahkan sahabat Rasulullah SAW bertanya ketika Rasulullah mengatakan, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr." Kata Rasulullah, tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebiji zarah daripada kesombongan. Maka sahabat bingung, lalu mengatakan, "Inna ar-rajula yuhibbu an yakuna na'lahu hasanan wa thawbahu hasanan, ya Rasulullah, kami ini anak-anak yang, ya, kekinian lah, ya Rasulullah. Pengen kalau pakai baju itu yang bagus, sendal yang bermerek." Sahabat begitu bilang sama Rasulullah. Jujur. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas." Kamu pakai baju yang bagus, penampilan yang bagus, itu bukan kesombongan, kata Rasulullah. Sombong itu apa? Sombong menurut definisi Rasulullah SAW adalah batrul haq. Dibilangin mana yang benar, dia enggak mau percaya. Wa ghamtun nas, dan ngomongin orang. Enggak pernah ngomongin diri sendiri. Yang dinilai selalu orang lain. Jadi Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada sahabat-sahabatnya untuk senantiasa memakai wewangian. Bahkan kalau ada orang yang memiliki bau yang tidak bagus, masuk ke dalam masjid Rasulullah SAW, Rasulullah katakan, "La yadkhulu masjidana hadha." Ada bau-bau bawang, kata Rasulullah SAW, jangan masuk ke masjid kami.
Karena apa? Karena malaikat tidak suka kepada bau-bau yang seperti itu. Jadi nanti mungkin bakalan ada muhadharah khusus, nanti kita minta Habib Muhammad menjelaskan tentang bagaimana syama'il Rasul sallallahu alaihi wasallam, fizikal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam secara duniawi di rumahnya, bagaimana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki wangian. Rasulullah memiliki satu kotak isinya apa? Macam-macam. Rasulullah bawa, kalau kita sekarang tas, di dalamnya isinya bermacam-macam. Rasulullah memiliki satu kotak isinya apa? Sisir. Isinya apa? Isinya sisir. Rasulullah SAW menyisir. Isinya siwak. Isinya alat-alat kebersihan. Senantiasa dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sesuatu yang kita tidak ketahui itu tidak mesti tidak ada. Kitanya aja yang kurang piknik di dalam membaca. Gampang nyalahin orang lah. Orang lain. Rasulullah SAW. Bahkan di dalam riwayat, kalau Sayyidina Uthman bin Affan datang mengetuk pintu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Siapa di luar? Abu Bakar, masuk. Assalamualaikum ya Rasulullah. Siapa di luar? Umar, masuk. Kalau Sayyidina Uthman bin Affan yang masuk, kata Siti Aisyah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Siapa di luar? Uthman. Uthman ya Rasulullah, kata Siti Aisyah. Suruh tunggu dulu di depan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah masuk kamar, Rasulullah ambil sisir, Rasulullah ambil parfum, Rasulullah SAW pakai jubah yang terbaik yang Rasulullah SAW miliki. Lalu Rasulullah duduk dan mengatakan kepada Sayyidina Uthman, masuk kamu wahai Uthman. Siti Aisyah bingung. Ya Rasulullah, kok begini ya Rasulullah? Ayahku dibiasain aja. Sayyidina Umar dibiasain aja. Kok ketika Sayyidina Uthman masuk, kamu fashionnya berubah? Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, inna Uthman mustahi. Atau dalam riwayat yang lain, hayy, maluan. Sayyidina Uthman ini orangnya malu. Tastahi minhul malaikah. Bahkan malaikat saja malu sama Sayyidina Uthman bin Affan. Rasulullah SAW memperhatikan hal yang seperti itu. Enggak melulu-melulu orang yang soleh itu adalah orang yang berantakan. Ya enggak. Karena orang yang berantakan justru dia fokus kepada dirinya sendiri. Dia enggak mikirin orang lain. Kasihan kan yang sholat di sampingnya pegangin hidung akhirnya. Enggak khusyuk gara-gara dia. Orang lain melihat agama Islam agama yang kotor, menjijikkan, sehingga sebagian orang enggak mau masuk Islam. Kan dicontoh jadinya. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq didatangi seorang sahabat yang bernama Hamdalah. Kemudian Hamdalah tersebut menangis, datang ke Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, wahai Abu Bakar, nafaqa Hamdalah. Hamdalah sudah munafik wahai Abu Bakar. Kenapa wahai Hamdalah, kata Sayyidina Abu Bakar. Aku sudah mendatangi beberapa sahabat, akan tapi aku yakin kau adalah sahabat terdekat Rasulullah. Saya mau curhat sama kamu wahai Abu Bakar. Kenapa kamu katakan kepada saya Hamdalah sudah menjadi orang yang munafik wahai Abu Bakar? Apa ceritanya, kata Sayyidina Abu Bakar. Saya ini, kata Hamdalah, kalau lagi duduk sama Rasulullah, ikut kajian Rasulullah, majlis bersama Rasulullah, hati saya ini tenteram, tenang sekali. Rasanya pengen banget jadi hamba yang soleh. Keluar dari majlis pengen menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Tapi kalau sudah kumpul sama teman-teman, lupa semua itu. Kalau sudah megang handphone, serasa saya ini bukan hamba yang seperti yang saya inginkan tadi. Kalau saya sudah duduk di kafe sama sahabat-sahabat saya, seakan-akan saya ini bukan anak majlis lagi. Saya ini munafik. Kata Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ngejawabnya apa? Dengan tangisan juga. Kalau begitu Abu Bakar juga munafik. Abu Bakar juga sama wahai Hamdalah, kata Sayyidina Abu Bakar. Kalau lagi di dekat Rasulullah rasanya pengen banget jadi hamba yang soleh. Kalau lagi di dekat Rasulullah SAW pengen menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Tapi kalau sudah keluar, Abu Bakar juga begitu. Sayyidina Abu Bakar, apalagi kita. Terkadang kita dalam majlis saja otaknya di tempat lain. Maka kedua-duanya enggak berani memutuskan hukum. Datang ke Rasulullah dan Rasulullah memberikan jalan keluar. Kata Rasulullah SAW, sa'ah bisa'ah, kata Rasulullah. Wahai Abu Bakar, bolehlah kamu berikan kepada jiwa kamu, raga kamu, fikiran kamu untuk dunia. Sebentar, untuk berbahagia. Agama Islam itu tidak mengekang kalian hanya untuk apa? Sholat, sholat, sholat saja. Karena kalau di dalam Islam hanya sholat saja, tentu orang yang sholatnya lebih banyak, lebih mulia dibanding orang yang sholatnya lebih sedikit. Saya akan katakan orang yang sholat isya'nya 8 rakaat tentu lebih hebat dari orang yang sholat isya'nya 4 rakaat. Betul atau tidak? Tapi agama Islam bukan dilihat daripada banyaknya.
Tapi agama Islam dilihat daripada seseorang ikut akan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Agama Islam agama yang mudah. Mungkin saya pernah ceritakan kepada kalian, ada sahabat Nabi namanya Nuaiman. Siapa namanya? Nuaiman, pernah atau tidak? Ada sebagian sahabat-sahabat mungkin pernah mendengar. Sahabat Nabi Nuaiman ini orangnya lucu. Nabi Muhammad SAW kalau sudah melihat wajahnya Nuaiman pasti tertawa. Didatangi beberapa sahabat, Rasulullah SAW melihat wajah Nuaiman, Rasulullah tersenyum. Jadi sahabat senang. Terkadang sahabat memaksa Nuaiman datangi majlisnya Rasulullah supaya Rasulullah tersenyum. Hidup Rasulullah SAW enggak melulu-melulu khusyuk begitu, enggak. Rasulullah sering tertawa, tersenyum. Bahkan ketika Rasulullah SAW pernah suatu saat Rasulullah sedang menyendiri, keluar dari rumahnya, duduk sendirian. Datang Sayyidina Abu Bakar, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Di depan ada seseorang hamba sahaya Rasulullah namanya Anjashah Al-Abdul Aswad. Hamba sahaya Rasulullah orang hitam. Kalau Rasulullah SAW lagi enggak di rumah, biasanya dia yang jagain Rasulullah. Siapa namanya? Anjashah, penjaga Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW duduk ketika itu sendiri. Abu Bakar datang, "Izin Anjashah, boleh atau tidak saya masuk?" Kata Rasulullah, "Siapapun mau masuk silakan masuk." Masuk Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini enggak kuat. Satu jam saja pisah dari Rasulullah, dia pasti kacau hidupnya. Datang ke Rasulullah SAW, duduk. Sayyidina Abu Bakar orangnya begitu, enggak berani. Ini paham bahasa Indonesia enggak nih? Paham ya? Saya kira karena sebagian orang, saya pernah ceramah di satu tempat di Banten, di pedalaman, dusun. Saya ngomong bahasa Indonesia, saya kira paham semua orang. Pas selesai kajian sekitar 1.5 jam saya ngomong, tahu-taunya enggak ada yang paham bahasa Indonesia. Rasanya pengen apa itu? Paham bahasa Indonesia, paham ya? Paham. Maka Sayyidina Abu Bakar masuk ke rumah Rasul, ke tempat Rasulullah SAW. Ketika itu sedang duduk, Rasulullah diam. Sayyidina Abu Bakar orangnya ini enggak berani memulai omongan, berbeda dengan sahabat yang lain. Melihat Rasulullah, dia diam saja. Beliau ini di antara syimahnya, di antara apa? Syama'ilnya, di antara sifat Sayyidina Abu Bakar yang disebutkan perawi, bahwa Sayyidina Abu Bakar ini kalau Rasulullah tersenyum, dia tersenyum. Kalau Rasulullah nangis, dia nangis. Kalau Rasulullah bahagia, dia bahagia. Pokoknya yang ada di dalam otaknya Rasulullah saja. Buktinya di dalam hijrah, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ada air atau tidak?" Rasulullah perjalanan beberapa hari. "Ada air atau tidak?" Sayyidina Abu Bakar bergegas mencari air. Dapat sedikit, diberikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah minum. Lalu beliau mengatakan, "Fasyariban nabiyyu wartawaitu ana." Katanya Rasulullah yang minum, tapi yang lepas dahaga saya. Sallu ala nabi. Itu yang namanya cinta. Itu yang namanya cinta. Yang minum Rasulullah, tapi yang lepas dahaga siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka Sayyidina Abu Bakar duduk diam. Rasulullah enggak ngomong, dia enggak ngomong. Al-Abdul Aswad tadi, Al-Anjashah, hamba sahaya Rasulullah SAW, melihatin aja. Rasulullahnya diam, Abu Bakarnya diam. Enggak ada suara sama sekali. Sering saya juga begitu kalau sama santri-santri, murid-murid begitu. Sayanya diam, murid saya diam. Saya megang handphone, dia megang handphone. Rasulullah SAW diam, Sayyidina Abu Bakar diam. Sayyidina Umar datang, "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam," kata Rasulullah SAW. Masuk duduk Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini orangnya enggak bisa diam. Beda sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Duduk sebentar, 5 menit, Rasulullah diam, Abu Bakar diam. 10 menit, 15 menit, masih diam. Lalu Sayyidina Umar memberanikan untuk membuka pembicaraan. Dia katakan, "Ya Rasulullah." "Iya ya Umar, saya mau tanya ya Rasulullah. Mau cerita, mau curhat ya Rasulullah." "Silahkan wahai Umar." "Saya punya istri di rumah ya Rasulullah." Ceritanya istri. "Udah dikasih uang belanja, masih kurang aja. Sudah dicukupi keperluannya, masih saja marah-marah." Nah, itu orang yang udah punya istri ya. Gak punya istri, kesian deh lo. Jangan senyum-senyum ya. Semuanya yang ngerasa. Sayyidina Umar bin Khattab, dia mengatakan apa? "Ya Rasulullah, saya punya istri di rumah ya Rasulullah. Sudah saya kasih uang, masih kekurangan saja ya Rasulullah. Sudah saya cukupi keperluannya, masih saja ya Rasulullah." Cerita panjang lebar tentang istrinya kepada Rasulullah SAW. Serius ini Sayyidina Umar. Rasulullah, ketika
mendengar Sayyidina Umar mengatakan hal yang sedemikian rupa, Rasulullah tertawa. Rasulullah tertawa. Yang tadinya Rasulullah SAW sedang bersedih, sedang sumpek, sedang boring, Rasulullah SAW tertawa. Sayyidina Abu Bakar tertawa juga. Sayyidina Abu Bakar tertawa, Rasulullah tertawa. Sayyidina Umar bingung, saya lagi cerita sedih kok malah ketawa semua. Ya Abu Bakar, kalau kamu tertawa saya tahu karena Rasulullah tertawa. Rasulullah tidak tertawa kecuali engkau tertawa. Lalu engkau ya Rasulullah, kenapa kok kau tertawa ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Saya ini dari tadi menyendiri di sini gara-gara sumpek. Kenapa? Wahai Umar, sama seperti kalian. Sebabnya siapa? Dua anak kalian, kata Rasulullah SAW. Faham atau tidak? Sayyidina Umar cerita panjang lebar tentang istrinya. Kata Rasulullah SAW, saya juga datang ke sini menyendiri, lari dari rumah. Karena apa? Karena ulah anak dua kalian. Karena Rasulullah SAW memiliki istri Sayyidatuna Aisyah dan Sayyidatuna Hafsah, putri Sayyidina Umar. Jadi begitu, yang namanya suami sekelas Rasulullah SAW saja digituin, apalagi ente. Apalagi kita sekelas Rasulullah SAW saja mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Ini sebagian sahabat akhwat bilang sama saya, Habib, saya ini enggak bakalan bisa jadi hamba yang solehah. Kenapa? Saya dulu sering ikut kajian Habib, tapi setelah saya menikah, saya dikekang oleh suami saya Habib. Susah mau ngapa-ngapain. Dia sholatnya malas, ibadahnya malas, zikirnya malas. Kalau saya enggak jadi solehah, yang tanggung jawab kan suami saya Habib ya. Saya berkatakan kepadanya, itu kejadian benar? Iya, iya betul ya Habib, dia bilang. Suami saya itu tidak mendidik ya Habib. Bagaimana? Saya bilang, ada seseorang yang mulia, yang solehah, bernama Siti Asia. Tahu Siti Asia? Tahu Siti Asia? Itu mulia, dan dimuliakan Al-Quran, dimuliakan Rasulullah. Bahkan beliau termasuk wanita terbaik menurut agama Islam. Kamu tahu siapa suaminya? Fir'aun. Saya bilang, suami kamu enggak Fir'aun, Fir'aun amat. Betul atau tidak? Suami kamu enggak Fir'aun, Fir'aun amat. Kamu masih bisa untuk menjadi orang yang seperti Siti Asia. Jadi intinya apa? Intinya dalam kekeluargaan itu kita saling melengkapi. Pasti bakalan ada musibah, pasti bakalan ada cobaan. Nabi Muhammad SAW saja, dalam riwayat bersama Sayyidatuna Aisyah, bersama Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Aisyah pernah cemburu sama Rasulullah SAW. Waktu itu Sayyidatuna Aisyah sedang belajar masak. Belajar masak, belajar masak, belajar masak. Setelah masak Siti Aisyah, Rasulullah SAW disiapkan di hadapan Rasulullah beberapa roti gitu ya. Ada maroknya, ada kuahnya. Siti Aisyah sedang masak. Setelah masak, Sayyidatuna Aisyah sedang serius-seriusnya masak ini. Umurnya ketika itu sekitar 14 atau 15 tahun. Baru gede, lagi semangat-semangatnya membahagiakan suaminya. Karena Siti Aisyah, Rasulullah wafat usianya baru 18 tahun. Sementara putri Rasulullah Siti Fatimah usianya berapa? 30 tahun. Masak Sayyidatuna Aisyah. Ketika sedang masak, ada yang mengetuk pintu rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ternyata jariah, hamba sahaya. Perempuan yang membawa apa? Membawa lauk, membawa kuah, yang membawa marok. Kata Rasulullah, siapa di luar? Saya hamba sahayanya Ummu Salamah. Ya Rasulullah punya istri juga namanya Ummu Salamah. Rasulullah punya istri itu memiliki kelebihan masing-masing. Ummu Salamah itu terkenal pintar masaknya. Jadi bawa lauk untuk Rasulullah SAW yang ketika itu di dalam rumahnya Siti Aisyah yang sedang belajar masak. Ini gimana caranya saya supaya apa? Membahagiakan suami saya. Lagi asik-asik masak, tiba-tiba ada makanan yang enak datang. Kira-kira Rasulullah makan yang mana? Kira-kira Rasulullah makan yang mana? Ini kesukaan Rasulullah, favorit Rasulullah. Datang dari rumah seorang istri Rasulullah. Siti Aisyah yang sedang masak tiba-tiba datang ke tempat hamba sahaya tersebut. Mengatakan, ini datang dari mana? Dari Ummu Salamah. Apa yang dibawa? Marok untuk Rasulullah SAW, kuah daripada masakan Ummu Salamah, kesukaan Rasulullah, wahai Aisyah. Apa kata Siti Aisyah? Kamu bawa pulang enggak? Kalau enggak saya pecahin piringnya. Yang jadi masalah di hadapan beliau Siti Aisyah ketika itu ada Rasulullah. Kalau ngomongnya hanya berdua saja mungkin biasa, tapi cewek tuh lihat tuh bahayanya cewek. Inna kaidakunna azim, kata Allah. Sesungguhnya tipu daya muslihat perempuan itu azim. Allah yang bilang.
Sementara muslihatnya syaitan, kata Allah Subhanahu wa taala, dhaif, lemah. Ya, dalam Al-Qur'an kalian baca, betul belum? Ya, setan Allah Subhanahu wa taala sifatkan, ya, tipu muslihatnya itu sangatlah lemah tipu dayanya. Tapi kalau perempuan, inna kaidakunna azim, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti bahwa perempuan itu begini dan begitu, enggak. Memang udah bawaannya begitu. Emang udah bawaannya begitu. Makanya orang yang paling sabar dengan istrinya pahalanya paling besar. Ya, orang yang paling, bukan curhat ini ya. Orang yang paling sabar dengan istrinya pahalanya besar di sisi Allah. Bahkan ada seorang wali di negeri Hadramaut ditanya, kenapa kamu bisa soleh seperti ini? Kamu mendapatkan makam yang tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena sabarnya dia sama istrinya. Setiap hari diomelin sama bininya. Setiap hari diomelin sama istrinya. Maka Siti Aisyah mengatakan, kamu bawa pulang atau tidak? Kalau tidak saya pecahkan di sini juga. Bingung ini. Hamba sahaya pulang diomelin istri Rasul, enggak pulang diomelin istri Rasul. Enggak enak kan jadi begitu. Kalau dia pulang diomelin Ummu Salamah, enggak pulang diomelin Siti Aisyah. Akhirnya galau dia. Diam aja di situ. Rasulullah ngeliatin, ini mau ngapain ini Aisyah ini. Ternyata benar, diambil sama Siti Aisyah dan dilempar makanan tersebut di hadapan Rasulullah. Maka takut itu hamba sahaya dan dia pun pulang. Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, enggak lauk di sini, enggak lauk dari situ. Maksudnya apa? Enggak ada lauk. Sekarang makan siang enggak ada lauk. Ini enggak, itu enggak, kata Rasulullah. Ya, kata Siti Aisyah. Siti Aisyah pergi. Lalu Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita akan arti cinta. Sahabat saya bertanya, apa arti cinta? Ketika Rasulullah SAW mengambil sisa-sisa makanan tersebut dan tertawa lalu mengatakan, gharat ummukum, gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu, pergi jangan mendekat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi hal yang seperti itu ada di zaman Rasulullah SAW, di kehidupan baginda Rasulullah SAW. Bahkan pernah Siti Aisyah, ini kenapa cerita suami istri terus ya? Padahal saya mau cerita tentang hamba yang soleh tadi, tapi enggak apa-apalah. Siti Aisyah pernah suatu saat ada masalah sama Rasulullah. Terus dia bilang, ya Rasulullah, kamu yang bersalah. Kata Rasulullah SAW, kita selesaikan masalahnya, wahai Aisyah, dengan baik-baik. Bagaimana jalan keluarnya? Kata Siti Aisyah, panggil salah seorang di antara sahabatmu yang menjadi hakim, menengahi antara kita berdua. Kata Rasulullah, okay, saya panggil Umar. Enggak, Umar terlalu keras, kata Siti Aisyah. Beliau yang menentukan. Rasulullah begitu cinta kepada istrinya Siti Aisyah. Sampai-sampai Rasulullah tahu di dalam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, aku tahu kapan kamu marah, kapan kamu tidak marah. Kapan ya Rasulullah? Kata Siti Aisyah. Kata Rasulullah, ketika kamu bersumpah warabbi Ibrahim, demi Tuhannya Nabi Ibrahim, berarti kamu tidak sedang mau menyebut namaku, kamu berarti lagi marah. Tapi kalau lagi kamu berbahagia denganku dan senang kepadaku, kamu akan mengatakan warabbi Muhammad, demi Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar, kata Rasulullah, kata Sayyidatuna Aisyah, enggak mau. Sayyidina Umar terlalu tegas. Kita panggil Uthman. Uthman nanti lebih membela kamu ya Rasulullah. Dia orangnya maluan, pemalu. Kata Rasulullah, kalau begitu Sayyidina Ali, Ali bin Abi Talib, kalau itu sih pasti menang Rasulullah, sepupunya Rasulullah, mantunya Rasulullah. Terus siapa yang kamu mau? Abu Bakar? Abu Bakar sepertinya lebih cocok ya Rasulullah. Kata Siti Aisyah, Abu Bakar sepertinya lebih cocok. Bapaknya. Akhirnya kata Rasulullah, okay, kita panggil Sayyidina Abu Bakar. Dipanggil Sayyidina Abu Bakar. Bingung Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sudah tahu ini. Ini pasti kerja ulah Siti Aisyah ini. Kenapa saya dipanggil Rasulullah SAW? Datang Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah SAW, ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, saya sedang ada masalah dengan Siti Aisyah, dengan Aisyah. Saya ingin diselesaikan dengan baik-baik. Kamu menjadi penengah. Kamu bukan sahabat saya, bukan murid saya, dan kamu bukan sebagai ayah daripada Aisyah. Tapi kamu sebagai hakim yang bijak, yang memisah, yang menyelesaikan masalah kami berdua. Okay, kata Sayyidina Abu Bakar. Duduk Sayyidina Abu Bakar. Ditanya sama Rasulullah SAW, ayo Abu Bakar mulai. Sayyidina Abu Bakar mulai. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya mau tahu asal usul masalahnya ini dari mana. Belum sempat Rasulullah SAW menjawab, Sayyidatuna Aisyah sudah mengatakan, yang salah dia bukan saya. Sayyidatuna Aisyah enggak mau menyebut nama Rasulullah. Yang salah dia, kata Sayyidatuna Aisyah.
marah Sayyidina Abu Bakar, berdiri mau dipukul Sayyidatina Aisyah. Kurang ajar kamu sama Rasulullah. Ketika mau dipukul Siti Aisyah, apa yang beliau lakukan? Beliau kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berlindung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Sayyidina Abu Bakar yang mau memukul Siti Aisyah dan mengatakan, "Wahai Abu Bakar, kalau mau main kekerasan bukan di sini tempatnya. Dia adalah istri saya." Keren enggak Rasulullah? Maka Sayyidina Abu Bakar malu dan keluar dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Nuaiman, sahabat Nabi. Dia pernah bawain Rasulullah madu. Dikasih Rasulullah SAW madu. Setelah diberikan kepada Rasulullah, Rasulullah makan, mengajak beberapa sahabat untuk makan bersama Nuaiman. Ini disebutkan di dalam kitab Usdul Ghabah, fi tamyizi sahabah Ibn al-Athir. Apa? Diberikan madu kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Rasulullah ambil madunya, diberikan kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Setelah dimakan oleh Rasulullah SAW, tiba-tiba Nuaiman datang bersama seorang pria. Lalu Rasulullah bertanya kepada Nuaiman, siapa dia? Kata Nuaiman, ini penjual madunya ya Rasulullah. Maksud kamu? Saya tadi niatnya mau beliin Rasulullah, tapi gak ada uangnya. Maksudnya Rasulullah yang bayar. Rasulullah sudah habiskan madunya dan Rasulullah SAW disuruh bayar sama Nuaiman. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Nuaiman, Nuaiman, kamu berani sekali sama saya, kata Rasulullah. Oh, kamu berani sekali. Apa kata Nuaiman? Saya jujur ya Rasulullah, saya enggak pernah melihat ada satu baju baru yang datang di kota Madinah atau makanan baru, kecuali saya berharap saya adalah orang yang pertama menunjukkannya kepadamu dan memberikannya kepadamu ya Rasulullah. Wah, bagus itu. Masalahnya cuma satu ya Rasulullah, enggak punya fulus, enggak punya uang ya Rasulullah. Masalahnya saya cuma, nah, begitulah Nuaiman. Kisah hidupnya luar biasa, membuat Rasulullah SAW bahagia. Orang yang seperti itu, kalau kita yang jadi seperti itu, mungkin kita adalah orang yang pertama kali masuk neraka. Kurang ajar sama Rasulullah. Tapi terkadang ada sebagian orang yang melakukan keburukan, tapi kalau dicintai oleh Allah, keburukannya menjadi kebaikan. Orang, kalau kamu cinta kepadanya, apapun yang dia lakukan, keburukan sekalipun, di mata kamu dia melakukan hal yang indah. Itu rasio loh. Seorang bapak atau ibu, anaknya padahal biasa-biasa aja, gak ganteng-ganteng amat, setiap hari dibilang, waduh cakep banget anak saya, foto dia melulu di Instagram. Betul atau tidak? Padahal orang lain melihatnya biasa aja ini anak, tapi bagi dia, di mata orang tua, anaknya adalah hal yang terindah baginya. Begitu juga ketika anaknya salah, di mata orang tua terkadang dia melihat anaknya gak salah, yang salah orang lain. Kenapa? Karena matanya sudah cinta kepada anaknya tersebut. Jadi bisa dimaklumi. Terkadang ada sebagian orang yang dia melakukan amaliah-amaliah yang buruk. Amaliah buruk, jelas-jelasan. Tapi Allah cinta kepada hamba tersebut. Apa yang dia dapatkan? Dia dapatkan ridha-Nya Allah. Kita yang su'udzon dapat apa? Dapat keburukan. Bareng-bareng sama saya, kaji Al-Quran. Bagaimana Nabi Musa berdoa? Allah katakan, "Falamma akhadathum ar-rajfah." Tatkala Nabi Musa didatangi musim paceklik, enggak ada air sama sekali. Nabi Musa berdoa. Apa doa Nabi Musa? Qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Ya Allah, kenapa enggak dikasih air sih? Law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Kalau mau hancurin, hancurin sekalian, jangan airnya doang ya. Marah-marah sama Allah. Kalau mau hancurkan, hancurkan sekalian semuanya. Atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Ya Allah, kenapa engkau menghancurkan kami atau menahan air dari kami hanya karena beberapa orang oknum saja daripada hambamu yang berada bersama kami yang melakukan kesalahan. Kenapa kami semua yang kena imbasnya? Marah-marah sama Allah. Kemudian Nabi Musa mengatakan, in hiya illa fitnatuk. Balik-baliknya semua fitnah datangnya darimu ya Allah, bukan dari kami. Kalau yang doa kita, mungkin kita sudah menjadi orang yang kufur pertama kali, marah-marah sama Allah. Tapi yang berdoa orang yang dekat kepada Allah, hasilnya apa? Hasilnya Allah memberikan kebaikan. Makanya poin di sini yang saya ingin sampaikan kepada kalian, terkadang orang lain melakukan maksiat, kita jelas-jelasan melihat dia maksiat, kemudian kita menghinakan dia, sementara dia di mata Allah adalah orang yang baik.
Kita semakin jauh, dia semakin dekat. Itu hasilnya. Makanya ulama-ulama kalian, para habaib-habaib kalian mengajarkan kepada kalian apa? Untuk menutup mata kalian daripada kesalahan orang lain. Fokus saja sama diri sendiri. Terus saya mendengar, mengikuti kajian-kajian Habib Muhammad, habaib-habaib yang lain, Habib Muhammad bin Anis yang sering kesini, ustaz-ustaz yang sering bersama Habib Muhammad. Saya tahu mengajarkan kepada kalian untuk persatuan, untuk bareng-bareng. Kenapa? Karena orang, ya, orang kalau dia menganggap orang lain buruk, sementara orang yang dianggap buruk tersebut di sisi Allah adalah hamba yang dekat dengan Allah, maka kita kena imbasnya. Kita dapat dosanya. Di akhir, mungkin waktunya sudah malam. Habib Muhammad juga, kita ada janjian sama Habib Muhammad ini sebenarnya. Sampai subuh. Itu strategi sebenarnya, biar bisa minum kopi. Ya, jadi sahabat Nabi tadi Nuaiman, pernah suatu waktu dia bim, di zaman Rasulullah SAW sudah meninggal, Rasulullah SAW sudah intaqala ila rafiqil a'la, bahasa meninggal sepertinya kurang pas buat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berpindah kepada alam yang lain. Datang Rasulullah SAW di zaman Sayyidina Uthman bin Affan, Nuaiman duduk di depan masjid Rasulullah SAW. Rasulullah sudah enggak ada. Nuaiman sumpek, biasanya Rasulullah SAW dimainin sama dia. Ini duduk di masjidnya Rasulullah SAW. Enggak ada kerjaan dia. Dia ambil batu, dia lempar, ngeliatin orang yang bolak-balik sana. Kalau kata orang Malaysia, pusing sana, pusing sini, ya, balik sana, balik sini. Nuaiman melihat ada orang yang buta, orang yang enggak bisa melihat, pegang tongkat. Jalan, dia pusing sana, pusing sini, balik sana, balik sini. Nuaiman, saya lagi sumpek, ini orang bikin tambah sumpek. Dipanggil sama Nuaiman, hei buta, buta, kemari kamu. Ini Nuaiman enggak bisa ngelihat orang kecuali dikerjain. Itu Nuaiman, enggak bisa ngelihat orang kecuali dikerjain. Tapi dia dicintai oleh Allah. Susah kan, kalau Allah udah cinta. Makanya cari cinta Allah, bukan cari syurganya Allah. Cari ridha Allah, jangan cari syurganya Allah. Syurga itu makhluk, tapi ridhanya Allah, cintanya Allah itu yang paling mahal. Nuaiman akhirnya dipanggil buta. Buta, kamu kemari. Kenapa, kata si buta? Saya ini pusing, saya lagi sumpek, ngeliat kamu tambah sumpek, kata Nuaiman. Saya ini bukan mau bikin sumpek orang, kata si buta. Lalu apa yang kamu ingin lakukan? Saya ini dari tadi cari toilet, saya kebelet, kata si buta. Saya bersama anak saya yang biasa membawa saya, tapi anak saya sekarang sedang pergi ke pasar. Saya tidak tahu di mana dia. Saya sudah enggak kuat, kata Nuaiman. Oh, kamu cari toilet. Bilang dari tadi, nanti saya bantu, kata Nuaiman. Dipegang tangannya sama Nuaiman. Ini mau balas dendam ini Nuaiman. Ya. Ini dipegang tangannya, dibawa kemana? Ke masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu masjid enggak ada toiletnya, beda sama sekarang. Sekarang orang ke rest area, lihat ada masjidnya enggak? Ada. Mau ngapain? Mau sholat duha? Bukan, cari toiletnya. Orang zaman sekarang kan begitu. Maka Nuaiman memegang tangan si buta, dibawa ke masjidnya Rasulullah. Kira-kira sudah dekat mihrab, di samping, di depan, katanya, oh ini toiletnya. Kamu mau ngapain? Terserah kamu di sini. Apakah sudah tidak ada orang di belakang saya? Tidak ada, sudah aman tempatnya. Nuaiman kabur udah. Udah gak ngurusin lagi udah. Orang lagi sholat banyak, sahabat-sahabat tabi'in lagi pada sholat. Ini tiba-tiba di depan, bayangin di depan situ ada yang buka celana. Yang lagi sholat, mereka mempercepat sholatnya lalu maju ke depan. Ingin dipukul ini orang. Ternyata ketika dilihat, wah buta ternyata. Kenapa kamu berani buang air kecil di masjidnya Rasulullah? Awa masjidi Rasulullah, kata, apakah ini masjidnya Rasulullah? Iya, ini masjidnya Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata siapa? Si buta ini. Tadi saya cari-cari toilet, tiba-tiba saya berjumpa dengan orang yang sepertinya orang baik. Dari tutur bicaranya adalah orang baik. Dia katakan ini adalah toilet.
tempat buang air kecil. Kata sahabat-sahabat, pasti ulahnya Nuaiman. Karena semua sudah tahu, sudah ini kerjaan Nuaiman, gak ada selain dia. Maka siapa-siapa, kata si buta, Nuaiman. Oh, kurang ajar Nuaiman. Saya nazar, saya tidak keluar dari kota Madinah, pulang ke kampung saya sebelum saya pukul Nuaiman dengan tongkat saya. Buta ini sudah begitu marah. Akhirnya dia keluar dari masjid, dia cari-cari. Dia pusing sana, pusing sini, lari sana, lari sini. Dia cari di mana yang namanya Nuaiman. Tanya ke sana, tanya kemari. Tahu enggak Nuaiman? Oh, Nuaiman kalau dicari enggak bakalan ketemu. Tiba-tiba dia sudah capek, ini si buta, Nuaiman datang. Nuaiman tanya, nakar sautu. Dia rubah suaranya. Buta, lagi ngapain sendirian di sini? Dia bilang, saya lagi sumpek ini. Sumpek kenapa? Saya ditipu sama orang. Siapa namanya? Nuaiman. Terus kamu mau ngapain sekarang? Saya mau balas dendam. Oh, sini saya antar kamu kepada Nuaiman. Padahal yang ngomong siapa? Nuaiman. Ini bukan cerita-cerita saya yang bikin loh, bukan. Ada riwayatnya. Maka Nuaiman memegang tangan si buta, dibawa lagi kemana? Dia bohongi, dia tipu. Dia ajak keliling-keliling dulu, seakan-akan tempatnya sudah jauh. Selepas itu dia bawa ke masjidnya lagi. Dibawa lagi ke masjidnya Rasulullah SAW. Didekatkan kepada mihrab. Ketika itu Khalifatul Rasulullah Sayyiduna Uthman bin Affan Amirul Mu'minin sedang sholat. Sayyidina Uthman, jangan kalian tanya khusyuknya di dalam sholat. Bahkan beliau terbunuh ketika sedang membaca Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dibawa oleh Nuaiman si buta dengan tongkatnya, disuruh pegang-pegang di mihrab. Ada orang enggak? Ada. Ah, itu tuh Nuaiman itu, dia pura-pura soleh itu dia. Habis nipu kamu dia pura-pura sholat katanya. Oh, ini Nuaiman. Iya. Akhirnya Nuaiman pergi. Nuaimannya pergi. Buta ambil apa? Tongkatnya dia pukul Sayyidina Uthman bin Affan. Sekencang-kencangnya dari belakang orang-orang, para sahabat, para tabi'in, mereka teriak, "Qutila Amirul Mukminin." Ada musuh yang mau bunuh Amirul Mukminin. Semua menyerbu. Ternyata dia lagi. Baru sekitar setengah jam yang lalu dia buang air kecil di sini. Sekarang sudah pukul Sayyidina Uthman bin Affan. Akhirnya semua orang bingung. Dia bilang, kenapa kamu pukul Amirul Mukminin? Katanya gemeter dia. Saya pukul tadi barusan Amirul Mukminin. Saya ditipu sama orang. Orang bilang itu adalah Nuaiman. Katanya, kata si buta, demi Allah, semenjak sekarang saya tidak akan pernah percaya lagi sama manusia. Jadi hal-hal yang seperti itu ada. Bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan beberapa ahli ashabus sunan. Mereka meriwayatkan Nuaiman ini pernah di zaman Rasul loh, di zaman Rasul. Terusin, Bu. Penyemangat tapi Muhammad. Tapi dia curang. Di tempat saya cuma berbicara 10 menit aja. Kalau ceramah di tempat saya hanya 10 menit. Saya sudah setengah jam lebih ini. Hampir sejam. Double ini, Beb. Nuaiman di zaman Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar ini banyak rehlah. Banyak pergi kemana-mana. Pergi ke Syam untuk berdagang, berbisnis. Suatu saat Sayyidina Abu Bakar datang ke Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, saya mau izin. Izin apa wahai Abu Bakar? Saya mau ajak Nuaiman ini ikut saya berbisnis ke negeri Syam, keluar negeri ini, bikin paspor Nuaiman. Keren, kena daerah lain, ke Syam. Kata Rasulullah, ya sudah, bawa saja Nuaiman, enggak apa-apa. Sahabat Nabi izin dulu sama Rasulullah. Dibawa Nuaiman. Dibawa Nuaiman bersama beberapa orang yang ikut. Biasa Sayyidina Abu Bakar kalau berbisnis, berdagang ke negeri Syam, dia bawa rombongan yang banyak. Di antaranya tadi Nuaiman. Nuaiman dibawa. Sesampainya di negeri Syam, semua dibagi tugasnya oleh Sayyidina Abu Bakar. Kamu berdagang, kamu membeli fulan bin fulan, semuanya mendapat apa? Tugas dari Sayyidina Abu Bakar. Ada seseorang di antara sahabat Sayyidina Abu Bakar namanya Huwaitib. Namanya siapa? Huwaitib. Ini orangnya polos. Orangnya polos banget. Kata Sayyidina Abu Bakar, kamu seperti biasa wahai Huwaitib. Apa kerjaan kamu? Pekerjaan kamu jaga makanan. Kalau saya minta makan, kamu kasih. Kalau saya belum datang, maka jangan beri makanan. Nuaiman tanya, saya kerjaannya apa wahai Abu Bakar? Kamu mau ngapain terserah kamu wahai Nuaiman.
Yang penting kamu hadir bersama-sama. Rasulullah SAW dan sahabatnya, itu manhaj mereka. Enggak melulu-melulu, serius aja. Kalau kalian dapatkan guru-guru kalian mengajak sedikit bercanda kepada kalian atau berlaku asik kepada kalian, itu manhaj Rasulullah SAW di dalam menggapai hati seseorang sehingga dia mau untuk mendekati agama Islam. Ini enggak, dikit-dikit matanya melotot, melihat ke kanan bilang sesat, melihat ke kiri dibilang sesat, ini orang salah, ini orang enggak betul, ini orang enggak baik. Enggak, Rasulullah enggak begitu. Rasulullah SAW penuh dengan kebijakan. Enggak juga Rasulullah SAW ngegampangin, wah ini boleh, yang ini apa? Boleh, yang ini boleh, semuanya boleh. Enggak juga, ada batas-batasannya. Makanya kalian beruntung di dalam satu manhaj, la ifrat wa la tafrit, enggak berlebih-lebihan, enggak kekurang-kurangan. Ya, maka Nu'aiman bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, pekerjaan saya apa? Pekerjaan kamu terserah mau ngapain aja. Sayyidina Abu Bakar pergi berbisnis, Nu'aiman enggak ada kerjaan, akhirnya lapar. Dia datang kepada Huwaitib, mengatakan kepada dia, "Tib, saya sudah lapar nih, saya pengen makan nih. Berikan kepada saya makanan." Kata Huwaitib, dia mengatakan, Wahai Nu'aiman, sekarang belum waktunya makan, kita tunggu Abu Bakar, sekitar sejam dua jam lagi dia datang, baru saya akan berikan makan. Ini kan amanat dari Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi, ini orangnya polos banget ini, sahabatnya Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya Nu'aiman bilang, saya sudah lapar, saya enggak bakalan kuat nunggu Abu Bakar. Ini orangnya aneh, yang ini orangnya polos. Yang satu bilang, wah enggak, saya takut dibilang enggak amanah. Oh, kamu berani melawan saya, kata Nu'aiman. Lalu melunak ini Huwaitib, dia bilang, tolonglah Nu'aiman, jangan jahat sama saya. Kalau Rasulullah saja bisa kamu kerjain, apalagi saya. Tolonglah, katanya, jangan macam-macam. Kata Nu'aiman, kamu berikan makanan, kalau tidak saya bikin masalah sama kamu. Ngancem Nu'aiman. Akhirnya dia mengatakan, waduh gimana ini, ini amanat dari Abu Bakar, sudah terserah kamu. Yang terpenting saya tidak akan berikan makanan sehingga Abu Bakar datang. Kamu mau ngapain terserah kamu. Akhirnya Nu'aiman bilang, wah nantang saya, kata Nu'aiman. Apa yang dilakukan Nu'aiman? Nu'aiman pergi ke pasar. Dia cari tempat penjualan hamba sahaya-hamba sahaya. Dia lihat, wah ini hamba sahaya jual, berapa harganya? 300 dirham. Yang ini berapa? 300 dirham. Yang ini berapa? 300 dirham. Wah, dia bilang, mahal-mahal ya hamba sahaya di sini. Loh memangnya kenapa? Saya punya hamba sahaya, saya mau jual 100 dirham saja, kata. Apa kata Nu'aiman? Saya punya hamba sahaya, saya mau jual 100 dirham saja. Wah, murah sekali hamba sahaya kamu. Iya, cuma dia punya kekurangan. Kekurangannya apa? Kalau kalian tangkap, dia bakalan bilang, saya bukan hamba sahaya, saya orang bebas. Saya bukan hamba sahaya, saya orang bebas. Wah, kata orang-orang, saya emang gak perlu sama bacotnya, yang penting kerjanya. Dia mau ngomong apa terserah, yang terpenting dia mau kerja. Oh, kalau begitu, deal. Saya jual hamba sahaya saya, dapat uang 100 dirham nih. Uang yang banyak. Kemudian didatangi Huwaitib, kemudian dikatakan, wah itu tuh, itu hamba sahaya saya. Ditangkaplah Huwaitib. Teriak-teriak dia, saya bukan hamba sahaya, saya orang merdeka. Kata yang beli, ah, kami udah tahu ini kekurangan kamu. Nu'aiman tuh cerdasnya, pinter otaknya. Akhirnya dibawalah ini orang ke pasar dan dijual di pasar. Itu sahabat Nabi padahal dimainkan sama Nu'aiman. Nu'aiman ambil uangnya, dia beli makanan, beli baju, belanja dia, shopping akhirnya. Dia beli peralatan-peralatan segala macam, dia pulang akhirnya. Sayyidina Abu Bakar tanya, mana ini Huwaitib? Mana kok enggak ngasih makanan sama sekali? Di mana dia pergi? Kata Nu'aiman, udah aneh jual. Jujur lagi dia, udah di mana ente jual? Salah sendiri, katanya. Saya minta makan enggak dikasih makan, akhirnya aneh jual. Ketawa Sayyidina Abu Bakar. Di mana kamu jual? Ayo kita pergi ke dia. Dicari di pasar, ternyata Huwaitib masih berada di satu tempat, di situ dia dijual. Untung belum dibeli orang itu. Berapa kalau udah dibeli orang lain kan? Sayyidina Abu Bakar bilang, ini berapa harganya? 300 dirham. Dibayar sama Sayyidina Abu Bakar langsung. Dibayar sama Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya dibawa pulang ke kota Madinah. Sayyidina Abu Bakar menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tertawa sejadi-jadinya, katanya. Hatta badat nawajiduhu. Sampai katanya gigi geraham Rasulullah kelihatan, katanya. Saking Rasulullah tertawa sejadi-jadinya ketika mendengar kisah antara Nu'aiman tersebut. Katanya halal haul. Kata perawinya, sampai satu tahun berlalu, kisah Rasulullah pasti tetap tentang Nu'aiman ngejual sahabatnya yang lain. Ya Rasulullah SAW hidupnya asik. Ya Rasulullah SAW hidupnya seru. Oleh karena itu, yang terpenting apa? Ilmu walaupun sedikit tapi amal.
ilmu walaupun sedikit tapi amal. Oke, enggak apa-apa, asik-asikan di dalam kehidupan dunia kita, enggak apa-apa. Yang terpenting apa? Berlandaskan ilmu. Amal itu berlandaskan ilmu. Abdullah bin Mubarak tadi dia datang ke goa berjumpa dengan seseorang yang sudah beribadah selama 40 tahun. Abdullah bin Mubarak bilang, "Wahai Syekh, doakan saya. Kamu adalah orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah. Doakan supaya saya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala." Katanya, "Iya, baiklah, saya akan doakan kamu." Ini kata orang yang rajin ibadah tadi, 40 tahun dia beribadah. Didoakan oleh dia, kemudian Abdullah bin Mubarak ringkas cerita izin pulang. Ketika pulang, Abdullah bin Mubarak melihat keanehan. Ini kok hamba Allah dia pakai gelang? Bukan pakai gelang, pakai kalung. Ini kok dia pakai kalung? Ketika diperhatikan sepertinya ada sesuatu di kalungnya. Ketika didekati ternyata apa? Dia pakai bangkai tikus. Jadi di sini dia pakai kalung, di bawahnya ada bangkai tikus. Na'udzubillah min dzalik. Ditanya sama Abdullah Mubarak, "Itu yang kamu pakai apa?" "Oh, ini ceritanya sudah lama," katanya. "Bagaimana ceritanya?" 40 tahun yang lalu ketika saya pertama kali datang ke tempat ini untuk beribadah hijrah kepada Allah, saya mau hijrah nih, saya tinggalkan kehidupan saya yang lalu, saya duduk di tempat ini, saya beribadah, saya rapikan tempat ini karena saya tahu tempat ini tempat makan saya, tempat tidur saya, tempat sholat saya. Ketika saya sedang merapikan ternyata ada tikus, akhirnya saya bunuh, takut saya diganggu oleh tikus tersebut. Setelah saya bunuh, saya berpikir, saya beristikharah, dia bilang istikharah lagi, dia bilang, "Saya fikir saya datang ke tempat ini untuk beribadah kepada Allah, tapi kenapa saya mengganggu hambanya Allah?" Maka setelah itu saya bernadar, saya tidak akan sholat kecuali membawa dia. Dia bilang, "Saya tidak akan sholat kecuali membawa dia bingung, "Abdullah Barak, kamu tidak tahu bahwa bangkai ini adalah sesuatu yang najis, sholat kamu bisa menjadi tidak sah. Jangankan ibadah sunnah kamu, ibadah wajib kamu saja perlu diqadha. Ibadah wajib kamu saja tidak sah. Bukan menjadi hamba Allah yang banyak ibadahnya, malah dia banyak dosanya dan memiliki tanggung jawab di sisi Allah. Kenapa?" Alasannya, "Karena enggak punya ilmu. Mau banyak-banyak hasil tapi ilmu enggak ada." Itu namanya PA. Tahu enggak? Mau banyak hasil tapi ilmunya enggak ada. Banyak kerjanya tapi bukan berlandaskan ilmu, maka hasilnya juga kosong. Oleh karena itu pesan saya, kalau kumpul-kumpul sama habaib, sama ustaz-ustaz, sama siapapun orang-orang yang memiliki ilmu, ambil walaupun sedikit daripada ilmunya, amalkan itu saja dulu. Nanti jangan terlalu banyak pengennya begini, pengennya begitu, pengennya langsung jadi wali. Jangan mencontoh gurunya ketika gurunya sudah jadi, itu kesalahan besar. Tuh, catat. Mencontoh guru ketika guru sudah jadi, itu kesalahan besar. Mencontoh guru itu ketika dia belajar, ketika dia berusaha. Enggak ada orang yang alim, orang yang sukses kecuali dulunya dia susah. Ini mau nyontoh yang udah kerennya doang. Gaya berjalannya, pengen mobilnya sama, handphonenya sama, semuanya pengen sama, penampilannya pengen sama. Nanti dulu. Kalau kamu di masa hijrah, kamu contoh ketika guru kamu sedang berusaha, dan insyaallah itu manfaat bagi kita semua. Waktu kita masih ada beberapa menit, insyaallah untuk doa, untuk Habib Muhammad doang.